Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mensukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Jawa Barat. Babak penyisihan Grup D dan Grup F akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya sangat antusias mengikuti Tour Trophy Experience Piala Dunia U17 2023 di Dago hari Minggu. Trophy Experience Piala Dunia U17 2023 merupakan kombinasi antara Local Organizer Committee, LOC, FIFA, PSSI, dan pemerintah daerah. PJ Gubernur Jawa Barat, Bae Mahmudin, mengatakan warga Bandung dan Jawa Barat siap mensukseskan Piala Dunia U17. Kami sebagai warga Jawa Barat menyambut baik pelaksanaan Piala Dunia U17 dan salah satu stadion yang diberikan adalah Stadion Sijalak Harupat, dan kami akan menyiapkan dengan sangat baik dan lapangan Stadion Sijalak Harupat. Kami menyiapkan 5 lapangan untuk latihan dan semuanya sudah siap. Jadi kami bangga dan bertahan dalam pelaksanaan dan menyukseskan acara ini. Bay juga memastikan Stadion Sijalak Harupat siap digunakan Piala Dunia U17. Stadion Sijalak Harupat yang terletak di Soreang, Kabupaten Bandung, akan menggelar babak penyisihan Grup D dan Grup F. Rencananya, Piala Dunia U17 di Jawa Barat bergulir pada 11 November mendatang. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.